akhirnya selesai juga ya Om belanja bulanan. Iya Mipan dan Zuzuzu, ayo kita pulang. Wah tidak, astaga, kenapa tiba-tiba ada orang berhenti di tengah jalan? Dia lagi ngapain Mipan dan Zuzuzu? Iya, hampir aja kita nabrak. Hahaha, cepat kalian semua turun, serahkan mobilnya kepada aku. Wah, sepertinya dia orang jahat Mipan dan Zuzuzu. Dia ingin mengambil mobil kita. Wah, jangan kita berikan. Kita tidak boleh memberikan mobil ini kepada siapapun Mipan dan Zuzuzu. Iya Om, dia orang jahat. Serem banget ada orang jahat di kota ini. Oh, jadi kamu tidak mau memberikan mobil ini kepada aku. Baiklah, aku akan melakukan sesuatu. Aku akan menghancurkan mobil ini. Rasakan ini. Ya, aku akan menghancurkannya. Wah, tidak Mipan dan Zuzuzu, mobil kita dihancurin. Ya ampun, gimana ini Mipan dan Zuzuzu? Orang itu sangat jahat sekali dan juga sangat kuat. Kita harus melawannya Mipan dan Zuzuzu. Gimana, kamu berani gak Mipan dan Zuzuzu? Ayo kita lawan. Kita harus lawan gimana Om? Lihat saja, badan dia sangat besar. Wah, iya juga, badan dia sangat besar. Hahaha, lihat mobil kalian sudah aku hancurkan. Apakah kamu ingin melawan aku? Ayo, aku sangat siap. Wah, gimana nih Mipan dan Zuzuzu? Sepertinya kita harus lari dalam hitungan 3. 1, 2, 3, kabur. Kabur Mipan dan Zuzuzu, ada orang jahat yang badannya sangat besar. Kabur, ayo cepat kita pulang. Aku takut soalnya. Hahaha, dasar lemah, segitu saja takut. Aku akan pergi. Wah, Mipan dan Zuzuzu, kita kehilangan mobil kita karena orang jahat yang berbadan besar itu. Kita harus balaskan dendam ke dia. Tapi sekarang kita tidak berani karena badan kita sangat kecil. Apakah kalian punya ide Mipan dan Zuzuzu? Kita harus latihan saja Om, biar kita berotot dan badan kita sangat besar. Wah, ide yang sangat bagus Mipan dan Zuzuzu. Oh iya, aku tahu tempatnya di mana kita bisa menjadi badan yang sangat besar dan kita bisa melawan para penjahat itu. Oke guys, jadi aku Mipan dan Zuzuzu mau latihan nih guys, supaya badan aku bisa menjadi sangat besar dan aku bisa mengalahkan penjahat. Tapi sebelum kita pergi latihan, jangan lupa like video ini dulu yang banyak ya guys, dan juga jangan lupa di subscribe, karena dengan tekan tombol like kalian akan berbuat baik kepada kita bertiga, dan orang baik pasti akan masuk surga guys. Aku doain yang sudah like video ini masuk surga ya guys, amin. Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu ikutin aku. Aku tahu tempatnya. Ayo kita latihan dengan semangat dan kita buktikan bahwa kita bisa menjadi sangat kuat dan berbadan besar. Let's go. A few moments later. Nah, akhirnya kita sampai juga Mipan dan Zuzuzu. Wah, Om, kok kita menjadi kurus banget seperti ini? Iya, betul Mipan dan Zuzuzu. Kita harus menjadi kurus dulu. Habis itu kita bisa semangat untuk memperbesar badan kita. Gimana, kalian berdua sudah siap belum Mipan dan Zuzuzu? Wah, iya Om, mungkin supaya kita lebih semangat ya. Oke, let's go. Ayo, seperti ini Mipan dan Zuzuzu, lihat aku. Kita angkat berat ini. Nah, dengan kita mengangkat berat ini, kita bisa menjadi sangat besar badannya. Ayo semangat Mipan dan Zuzuzu. Kita harus menjadi sangat besar dan kita buktikan kita akan menjadi yang paling kuat. Nanti di akhir kita akan ambil mobil kita guys. Jadi jangan lupa nonton video ini sampai habis ya guys. Kita lihat apakah kita berhasil menjadi sangat besar. Nah, di sini juga kita bisa belajar berantem Mipan dan Zuzuzu. Lihat kayak aku, kita ini lagi belajar berantem. Nah, biar pukulan kita menjadi sangat kuat. Ampun Zuzuzu, jangan pukul-pukul aku. Astaga, kita nanti saja berantemnya. Nanti kita bertiga akan berantem guys. Kira-kira siapa yang bakalan kuat ya guys. Ayo semangat Mipan dan Zuzuzu. Oke, kita latihan dulu guys. Oh iya Mipan dan Zuzuzu, kalau kalian lihat di sini ada juga loh yang bisa kita pakai, tapi badan kita masih sangat kecil. Lihat, ini harus 100 kekuatan guys. Belum bisa aku guys. Harusnya bisa loh, Zuzuzu udah bisa guys. Zuzuzu udah bisa dong di situ. Keren banget Zuzuzu. Oke, sabar guys. Oke, apakah aku udah bisa di sini? Belum bisa. Aku di sini udah bisa, tapi udah dipakai sama Zuzuzu. Gantian. Gantian Zuzuzu, aku yang harus latihan sekarang. Oke guys, aku yang akan latihan di sini. Iya, angkat berat ini guys. Wah, berat banget guys. Aku harus kuat. Ayo kita harus gunakan guys semua kemampuan kita untuk menjadi badan yang sangat besar. Wah,
Tidak guys, ternyata susah banget ya kalau kita ingin mempunyai badan yang besar. Wah, Zuzuzu udah gak kurus lagi dong. Keren banget. Oke, di sini kita dapat hadiah guys, lumayan. Oke, kita dapat hadiah kekuatan guys. Oke, coba kita berhenti dulu, lihat. Badan aku udah besar guys. Wah, ayo om, naikin. Gimana Mipan, kamu udah besar belum badannya? Aku sih sudah besar. Wah, Mipan juga udah besar guys badannya. Oke, Zuzuzu juga udah besar. Oke, kita coba lihat-lihat dulu daerah sini ya guys, ada apa aja. Dan kita coba lihat toko guys, mungkin kita bisa melakukan beli sesuatu biar semakin cepat guys. Oke guys, kita coba beli protein ya guys. Nah, kita coba beli yang ini guys. Protein minuman berenergi seharga 150 robak. Kita beli guys. Oke, sudah guys. Lihat. Ini dia minuman energi guys. Ini membuat kekuatan aku menjadi sangat banyak guys. Oke, ternyata cuma gitu doang. Astaga, mahal-mahal guys. Oke guys, kita akan coba lihat adakah yang bisa aku angkat di sini. Wah, ternyata belum ada guys yang bisa aku angkat di sini. Oh, yang di sana ada telur. Mipan dan Zuzuzu ada telur. Sepertinya di sini kita bisa adopsi hewan peliharaan deh. Oke guys, kita coba adopsi hewan peliharaan biar kita semakin cepat untuk menjadi sangat besar. Wah, mana om? Sini Mipan dan Zuzuzu. Kita lihat. Wah, aku dapat bajak laut guys. Bajak lautnya pun berotot. Dia akan membantu aku untuk menjadi sangat besar guys badan aku. Oke, mantap. Kita dapat apa lagi nih guys? Pulu-pulu. Aku dapat pulu-pulu guys. Oke, sekali lagi guys. Kita buka. Dapat pulu-pulu lagi guys. Kalau yang ini masih terkunci dong. Oke, di sini langsung aja hewan peliharaan aku udah aku pakai guys. Oke, kita langsung aja olahraga di sini guys. Olahraga, kita harus semangat olahraga. Wah, lihat guys. Udah semakin besar otot aku guys. Banyak banget ya Mipan dan Zuzuzu tempat latihannya. Bahkan ada dunia berikutnya guys. Kalau kita udah sampai 2000 kekuatan, kita bisa pergi ke dunia berikutnya. Ya ampun Mipan. Mipan besar banget. Zuzuzu juga besar guys. Wah, lihat Mipan badannya besar sekali guys. Ya ampun, jangan pukul aku Mipan. Oh no, lihat Mipan dan Zuzuzu. Mereka berdua berantem guys. Mereka bertarung dan yang kalah Zuzuzu dong. Ya ampun, Mipan menjadi sangat kuat sekarang. Tidak, ampun Mipan. Mipan menjadi raksasa guys. Mipan kuat sekali. Oke guys, kita latihan ini dulu aja guys. Oke, let's go. Kita latihan lagi guys. Mungkin di sini aku bisa menjadi sangat cepat guys latihannya. Oke, kita latihan biar badan kita menjadi sangat besar guys. Oke guys, hari ini misinya adalah kita latihan terus sampai kita bisa pergi ke dunia berikutnya guys. Tapi dari tadi aku gak besar-besar guys badan aku. Tapi udah lumayan ya sekarang guys. Aku udah bisa melawan orang yang jahat guys. Jadi di sini tujuan kita adalah baik. Supaya kita bisa melawan yang jahat. Gimana Zuzuzu, badan kamu udah besar belum? Lihat guys, Zuzuzu juga udah lumayan besar dia ya guys. Tapi ternyata susah banget loh guys. Ini dapat hadiah lagi, kita ambil. Oke, lumayan dapat 10 kecepatan guys. Ya ampun, bentar lagi udah mau 1000 aku guys. Itu di belakang ada apa ya guys? Di belakang ada portal-portal gitu guys. Tapi aku gak tahu itu portal apa. Oke, kita latihan dulu saja guys. Latihan terus. Udah mau 1000 guys. Kamu udah berapa? Wah, Mipan udah 1000 duluan. Zuzuzu masih 800. Wah, aku udah 1000. Lihat. Aku sudah 1000 guys. Besar banget, aku bisa push up sekarang guys. Lihat. Mipan dan Zuzuzu, kalian bisa push up gak kayak aku? What? Keren kan, aku bisa push up. Loh, kemana Mipan dan Zuzuzu guys? Wah, ternyata di sana guys Mipan. Oke, itu kita join brawl. Ayo, klik ya, klik ya. Semuanya klik ya. Join brawl guys. Join brawl. Oke, lihat guys di sini. Wah, Zuzuzu, aku akan bertarung melawan Zuzuzu kah guys? Oke, sabar. Ayo Zuzuzu, kita bertarung. Kita bertarung. Hah, rasakan kamu Zuzuzu. Loh, brawl sedang berlangsung. Ah, ini dia guys, baru mulai. Oh, udah dong, udah selesai. Aku gak ngerti tadi disuruh ngapain. Halo Zuzuzu. Tadi kita disuruh ngapain? Ini kan baru kita guys, bertarung guys. Siapa yang bakalan menang guys? Jelas aku Zuzuzu, kamu bakalan kalah. Zuzuzu langsung jatuh guys. Yeay, aku menang. Om beruntung. Aku emang udah sangat jago Zuzuzu. Lihat aja badan aku sangat besar. Kita coba latihan. Wow, di sini ada latihan apa ini guys? Kita coba. Ya ampun, latihan pull up tapi badan aku udah sebesar ini guys. Oke, jangan latihan ini guys. Ini terlalu gampang. Kita cari yang sangat susah guys. Oke, mungkin ini guys. Aku bisa latihan yang besar ini loh guys.
Kita latihan angkat beban yang besar ini guys. Tapi nambahnya dikit kalau yang ini guys. Aku mau nambahnya itu yang banyak. Kira-kira yang mana ya guys? Iya om, sangat-sangat susah ternyata. Ya guys, susah banget guys. Nah yang ini mungkin yang nambahnya banyak guys. Kita coba ya, ini nambahnya banyak gak guys? Kita angkat. Lihat guys. Wah berat banget ini guys. Wah ternyata yang ini bisa menambah sangat cepat Mi Panda Zuzuzu. Aku akan menggunakan ini untuk olahraga dan membuat badan aku menjadi sangat besar. Oke angkat terus guys. Lihat badan aku sekarang sudah menjadi raksasa. Udah besar banget badan aku guys. Tapi kepala aku masih kecil dong. Oke guys. Oh itu ayo kita join bro lagi. Join lagi join. Klik yes guys. Oke guys, kita akan bertarung lagi melawan Mi Panda Zuzuzu guys. Nah oke, let's go guys. Kita mulai pertarungannya. Ayo Mi Panda Zuzuzu, kita buktikan siapa yang menang. Coba tebak guys, siapa yang bakalan menang? Aku, Mi Panda atau Zuzuzu guys? Maju Zuzuzu, sini kamu Zuzuzu. Ya, rusakan ini kamu Zuzuzu. Kamu harus kalah, kita harus mengalahkan Zuzuzu guys. Dadah, Zuzuzu kalah. Ya ampun, sepertinya aku tinggal lawan Mipan guys. Ayo Mipan, Mipan malah kabur. Mipan noob guys, Mipan gak mau lawan aku. Mipan noob banget, Mipan malah kabur guys. Oke guys, kita lawan Mipan guys. Rasakan ini kamu Mipan. Rasakan ini, yeay, Mipan kalah guys. Oke let's go, kita latihan lagi guys. Di sini aku yang paling kuat guys. Mipan sekarang yang paling lemah. Ya ampun, aku langsung meninggoy sama Mipan guys. Oke guys, mari kita latihan lagi guys. Kita latihan angkat yang ini. Oh bentar lagi aku udah bisa pergi ke tempat berikutnya nih guys. Oke kita latihan yang ini dulu aja. Latihan, wah lumayan. Tapi ini gak begitu cepat guys. Harusnya latihan yang ada di sebelah sana guys. Yang di sebelah sana lumayan, bisa membuat sangat cepat. Oke guys, kita pakai ini guys. Kita latihan guys, ini lumayan bisa membuat kita menjadi sangat cepat guys. Abis ini aku akan pergi ke tempat latihan berikutnya kalau udah 2000. Mipan, kamu udah 2000 bisa pergi ke tempat berikutnya Mipan. Oke guys, aku sama Zuzuzu lagi latihan di sini guys. Lihat, Zuzuzu juga badannya udah besar banget dong. Oke, aku yakin aku yang bakalan menang guys. Aku pasti menang terus, udah 2 kali aku menang guys melawan Mipan dan Zuzuzu guys. Ayo semuanya, kita masuk lagi guys. Oke guys, kita pertarungan lagi guys. Kita bakalan lihat siapa yang bakalan menang. Oke latihan dulu guys. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan aku guys. Oke langsung aja. Di sini peringkat aku udah jadi pahlawan guys. Zuzuzu udah besar banget loh. Lihat guys, Zuzuzu besar banget. Oh no, kabur guys. Tapi Zuzuzu kalah sama Mipan. Noob kamu Zuzuzu. Kesini kamu Mipan. Kita kalahkan Mipan. Dadah Mipan. Yeay, aku berhasil mengalahkan Mipan guys. Oke guys, kita coba beli 2 kali lebih cepat guys. 2 kali lebih cepat 400 Robux. Mahal juga ya guys. Like video ini guys. Oke langsung aja kita push up supaya kita lebih cepat guys. 2 kali lebih cepat. Wah Zuzuzu udah bisa kesana guys. Aku belum bisa. Curang guys Mi Panda Zuzuzu. Padahal Zuzuzu noob banget. Tri-tri kalah terus guys. Oke langsung aja guys. Langsung aja kita latihan dulu di sini. Wah lihat guys, aku udah semakin cepat sekarang. Wah udah besar banget dong badan aku. Gak nyangka guys, aku niatnya cuman memperbesar sedikit aja. Tapi lihat, lihat guys, aku sampai seperti ini guys badannya. Tapi kepalanya masih kecil dong. Oke kita buka tempat berikutnya guys. Ini dia. Oke di sini kita coba lihat guys. Ternyata ada kecepatan juga ya. Kecepatan aku masih noob guys. Gimana caranya kita latihan kecepatan ya guys? Oke langsung aja guys, kita coba latihan yang ini guys. Let's go. Latihan, latihan terus guys. Wah Zuzuzu udah 3000. Aku yang paling kecil guys badannya. Ayo join lagi, join lagi. Join lagi guys. Kita buktikan. Lihat, Zuzuzu badannya udah besar banget dong. Zuzuzu sangat besar sekali badannya guys. Lebih besar dari badan aku. Oke push up dulu guys sebelum dimulai pertandingannya. Kita akan lihat siapa yang bakalan menang. Walaupun badan aku paling kecil, aku yakin aku yang bakalan menang guys. Kita di sini disuruh untuk mengalahkan Zuzuzu. Wah lihat Mipan dan Zuzuzu guys. Mereka lagi bertarung dan Mipan kalah dong.
Ayo sini kamu Zuzuzu. Lihat badan Zuzuzu besar banget guys. Aku takut guys. Tapi kita gak boleh takut. Kalahkan Zuzuzu guys. Oh no. Aku meninggoy. Zuzuzu kuat banget guys. Curang. Curang Zuzuzu. Kenapa kamu sangat kuat banget? Oke guys, kita lari-lari dulu aja guys. Kita kayaknya harus beli telur lagi deh guys. Mungkin kita harus beli telur supaya kita bisa menjadi sangat cepat guys. Wah, ternyata di sini ada kekuatan loh guys yang bisa kita buka. Contohnya ini guys, coba kita buka guys. Nah, apa ini? Sebuah pukulan cepat dan kuat. Oh, ini keren guys. Jadi cepat gitu ya, sini kamu Zuzuzu. Rasakan ini kamu Zuzuzu. Dadah. Zuzuzu, lihat guys, keren kan ada efeknya guys. Pas aku berhasil mengalahkan Zuzuzu, ini aku gak bisa beli telur lain ya guys. Nope. Aku cuma bisa beli telur ini doang. Semoga dapat legendary guys. Mari kita lihat. Wah, dapat yang bajak laut guys. Biasa, aku sangat overpower om. Wah, Zuzuzu sangat overpower guys. Kayaknya sangat susah untuk mengalahkan Zuzuzu. Ya ampun, masih aja tidak dapat yang legendary guys. Ternyata susah banget untuk dapat yang legendary. Wah, dapatnya yang langkah terus. Aku nyerah guys, aku tidak dapat yang legendary. Tapi yang terpenting adalah sekarang badan aku udah menjadi sangat besar guys. Aku akan balap Mi Panda Zuzuzu, lihat saja. Kira-kira siapa yang bakalan menang guys? Oke, kita latihan di mana ya guys? Kita cari tempat itu, ada yang besar banget dong tempatnya. Itu sepertinya khusus raksasa guys. Coba aku angkat yang besar ini, boleh gak guys? Boleh nih guys, yang besar ini guys. Oke, kita angkat. Tapi sama aja ujung-ujungnya berubah jadi kecil guys, tergantung badan kita ternyata. Oke, ayo Mi Panda Zuzuzu, kita latihan lagi. Abis itu kita lihat siapa yang bakalan menjadi juara satu guys. Aku akan balap Mi Panda Zuzuzu guys. Karena lihat sekarang aku bakalan cepet banget guys. Oke guys, kita bakalan latihan dulu. Abis itu baru kita pertarungan terakhir ya guys. Coba kalian komen siapa yang bakalan menang guys. A few moments later. Oke guys, akhirnya. Lihat guys, setelah aku lihat olahraga berjam-jam, aku menjadi raksasa sekarang guys. Lihat, aku punya kekuatan menghancurkan dunia. Saking besarnya. Oke, ayo Mi Panda Zuzuzu, pertarungan terakhir guys. Kita lihat guys, siapa yang bakalan menang. Lihat, badan aku udah besar banget. Badan kalian sebesar mana? Kalian tidak akan bisa mengalahkan aku, guys. Oke, di sini kita pakai yang terbaik, guys. Langsung aja. Di sini apa? Pilih jenis dorongan, guys. Kita pilih kekuatan. Oke, guys. Siap-siap ya. Oke, Mi Panda Zuzuzu udah bertarung duluan. Kita lihat siapa yang menang. Wah, Zuzuzu yang menang. Ayo Zuzuzu lawan aku. Kali ini kamu tidak akan menang. Dua raksasa, guys. Aku pasti menang. Dadah. Langsung hancur dia guys. Zuzuzu langsung hancur. Ayo Mipan, sini kau Mipan, lawan aku Mipan. Ntar sini kau Mipan. Kamu pasti langsung meninggoy Mipan. Dulu sangat gampang. Dadah Mipan. Loh, kok aku yang meninggoy? Padahal aku udah sangat besar loh guys. Aneh. Mipan kamu curang. Rasakan ini kau Mipan. Wah, lihat guys, aku ada efeknya. Oke, Mi Panda Zuzuzu, sepertinya kita udah cukup latihannya. Lihat guys, yang tadi awalnya kita sangat kurus dan sangat kecil, lihat sekarang kita menjadi sangat besar dan raksasa. Mantap Mi Panda Zuzuzu. Sekarang kita tidak perlu takut lagi kalau ada penjahat. Kita bisa melawannya. Ayo kita pulang. Let's go. Jadi guys, hari ini kita bakalan pulang dan melawan penjahat. Biar kota kita tidak ada penjahat. Jadi videonya sampai sini dulu ya guys. Siapa nih penjahatnya guys, Zuzuzu? Kita lawan. Wah, aku kalah dong. Oke guys, sampai jumpa lagi di video aku Dove lainnya. Bye bye guys.